Inilah perjuangan pendamping PKH ingin menyalurkan bantuan beras ke Kanagalongga. Ini cerita Kanagalongga. Ini yang orang bilang muda-muda. Muda dari mana ini? Lanjut. Alon-alon, bos. Lanjut. PKH Donggala. Boleh? Boleh. Kayaknya saya harus turunin, mas. Rem dulu, rem. Saya mau turun. Lagi jalan mau dinaiki. Nampak dari sini kita naik di jalan serta. Awas. Aduh. Yang begini mau lewat mobil, apa omong? Serat dulu, bos. Kita nikmati pemandangan pendakian itu. Saya matikan dulu video. Baru. Ini sabar, om. Sabar. Ini salah satu pendamping akses. Beginilah nasib menjadi seorang pendamping akses.
Iya. Boleh. Salam PKH. Pendamping kita lagi istirahat ini. Nandasa. Salam PKH. Tiada orang capeknya pendamping ini. Tugasnya anu DNR kita pakai, kita anu ini. Handle ini. Ya, mau di apa? Sudah. Tinggal dimaklumi. Saya kirim anu nomor rekening transfer. Oke. Iya memang sok motor. Kalau kadus, kalau agresif aja udah. Tidak. Bukan dia dari bawah kan ya, saya masih motor itu. Ada yang begini tadi, ada yang tidak sengaja itu supaya itu belum. Lapak sudah yang. Belum air tadi lagi di sana tadi. Balik ulang lagi tuh orang. Di mana ayam tadi tinggal tadi? Habis makan kencing dia tadi. Jadi ambil ayam di situ. Eh lapar ayam. Tidak ayam. Lapar ayam. Ayam. Ayam kurang ini apa? Tidak ayam tertinggal. Ayam yang paling tua itu. Kau ini lah, nak tahu ini tu. Lapar PRT. Sudah pemilu manusia, Pak. Lapar. Sudah eksekusi sana rumpu-rumpu ya. Masuk rumpu-rumpu saya satu orang. So dekat anu ini, di bawah situ. Sudah habis tenaga ini. Habis tenaga. Hujan. Ini pembagian beras di Desa Kanagalongga. Ya, angkat satu-satu, jangan satu kali tiga. Sangu-sangu. Ya, satu-satu. Ya,